penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Regulina Purba, hadirkan mantan kepala biro. Ya, enggak terlalu. Oke, mari. Boleh deh. Oke, makasih. Oke, gimana? Kita ngobrol-ngobrol nih. Ya. Bendera kebanggaannya. Ini teman saya luar biasa, namanya Hilmi Rohadi, pengusaha sukses. Nanti kita bicara-bicara kupas apa rahasia. Oke? Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan nih. Saat ini. Ada beberapa pertanyaan sih yang misalnya ke Pak Hilmi dengan mungkin tips untuk menjadi pengusaha ya, sukses. Makanya dari teman-teman yang sudah kupas ya. Pertanyaan pertama nih. Sudah berapa lama sih? Ini bisnis saya ya 14 tahun. Lama sekali ya. Lama juga. 14 tahun? 14 tahun luar biasa. Kalau ini mungkin sering ke Mataram ya. Tapi menunjukkan bahwa ini ke Mataram nih. Tetap ingin gitu ya berusaha untuk alat transportasi apa sih yang digunakan di menuju Mataram dari rumah Cengki? Onta. Ya, kayaknya onta sih. Onta nggak ada lagi yang lain ya? Ada sih mungkin kendaraan kalau ada di alam. Onta ya. Camilan-camilan Covid Hilmi apa sih? Fokusnya sekarang peran apa cara yang batu kali ada pasir. Betapa menyedihkan buat semen. Trauma bagi saya. Iya, kayaknya itu aja ya. Ada ya. Oke. Besi. Besi ya. Besi beton itu. Kan kalau tahu lah sugeng ya, sugeng itu kan badannya besar, gampul gitu ya. Sebenarnya dia hobi makan apa sih? Dari roda, pelirnya, pelek, apalagi piulnya, olinya, banyak sekali ya. Banyak, kalau nggak nyangka nih. Sip. Menurut Jimmy nih, yang paling gagah nih. Kantor dipersembahkan Hilmi atau Satya? Yola. Kenapa harus Yola? Bilu deh sih. Tinggi besar. Panjang. Brewok? Nggak sih. Tidak brewok ya? Ya bahenol lah. Kasih dari ubi itu untuk apa sih? Untuk menjaga kulit, biar tetap halus dan apa istilahnya kan dari matahari itu ultraviolet ya, Oke. Ya sunblock lah istilahnya kan. Kalau ubi kamu ini sudah diekspor ke tempat mana aja sih? Jerman, Inggris, Belanda sana. Oke, terima kasih untuk review tadi. Kopi hitam yang pekat dan harum, plus segarnya susu.